الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد. Sambungan kita seterusnya ayat yang kelima dari surah Al-Munafiqun. Ayat kelima dari surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu, yakni marilah beriman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keampunan bagi pihak kamu, lalu mereka itu memalingkan kepala mereka dan kamu melihat mereka itu dalam keadaan berpaling, mereka mengalihkan pandangan kepala mereka ke arah lain kerana tidak mahu menerima ajakan supaya beriman dan supaya dosa mereka Rasulullah yang tolong istighfarkan, dan kamu melihat mereka itu berpaling dalam keadaan mereka itu menyombong diri ataupun membesarkan diri. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum, sama sahaja bagi mereka sama ada engkau ya Muhammad beristighfar bagi pada beristighfar bagi pihak mereka am lam tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak beristighfar, tidak minta keampunan untuk mereka, maka dikira sama sahaja, iaitu lain yaghfirallahu lahum, Allah Taala tidak akan mengampunkan mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah Taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Mereka itulah orang-orang yang mengatakan kepada kaum Ansar, mereka berkata kepada puak Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan harta kamu kepada orang-orang Muhajirin yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kaum Muhajirin itu meninggalkan baginda. Walillahi khazainus samawati wal ard, padahal segala perbendaharaan kekayaan di langit dan bumi adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik tidak memahami perkara ini. Yaqulun, mereka berkata, la irraja'na ilal Madinah, sekiranya kami kembali ke Madinah. Mereka berkata ni semasa mereka dalam perjalanan pulang daripada peperangan Bani Mustalik atau peperangan Al-Muraisi' yang berlaku pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Itu kena rujuk dalam kitab sirah. Ayat ni ada kaitan dengan peperangan Bani Mustalik sebab orang munafik juga ikut serta dan mereka mempunyai ada agenda-agenda mereka sebelum berlaku peperangan dan juga tindakan selanjutnya selepas berlaku peperangan. Apabila mereka mahu kembali pulang daripada peperangan Bani Mustalik, lalu mereka berkata, nescaya orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripada daripadanya, daripada kita ini. Walillahi al-izzat wa li rasulih, padahal segala izzah, segala kekuatan, kemuliaan itu adalah milik Allah dan juga bagi rasulnya dan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang munafik itu tidak mengetahuinya. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu, marilah. Apabila disebut dengan ta'alu, mari, ayat ini dia mari dalam bentuk suatu apa dipanggil memujuk, ajak, ta'alau mari, ta'alau ma'ana. Ada dalam ayat lain sebut dengan halumma, halumma ilaina, marilah kepada kami, ataupun hayya, hayya, hayya ala salah, hayya ala falah, dalam bentuk ajakan, jemputan. Ta'alau, marilah, mari ini, mari untuk bersama beriman supaya dengan beriman itu akan diampunkan dosa kamu, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keampunan bagi pihak kamu. Tetapi orang-orang munafik menolak permintaan ini. Dalam kitab sirah disebut, apabila diberitahu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk untuk supaya Nabi SAW beristighfar bagi pihaknya, bila orang lain beritahu dia, dia kata, tidak perlulah kamu bersusah payah minta supaya Nabi beristighfar bagi pihak aku. Punyalah sombong. Kita ni kalau ada orang lain nak minta, nak beristighfar kepada Allah bagi pihak kita, ya Allah ampunilah si fulan si fulan. Kita kata terima kasihlah.
Sebab apabila kita sama ada orang lain saling mendoakan keampunan, maka masing-masing akan dapat kelebihan itu. Kita mendoakan keampunan untuk orang lain, Allahumma gfirlahu, maka malaikat juga akan berdoa bagi pihak kita. Dia kata, malaikat akan kata, ya Allah ampunilah dia sebab dia telah berdoa supaya saudaranya diampunkan. Tapi orang munafik ini tidak mahu apabila diberi tawaran supaya Nabi yang tolong istighfar, minta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Dalam bab istighfar, istighfar ni satu amalan di mana kita memohon keampunan kepada Allah adalah dibolehkan bagi pihak lain yang minta ampun bagi pihak kita, kalau perkara itu diizinkan. Tapi dalam bab orang munafik ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, sama sahaja sama ada sekiranya kamu beristighfar kepada mereka, kamu beristighfar bagi pihak mereka, ataupun kamu ya Muhammad tidak beristighfar bagi pihak mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah, sekiranya kamu beristighfar untuk mereka itu sebanyak 70 kali. Kalau Nabi minta keampunan kepada Allah supaya orang-orang munafik ini diampunkan, maka Allah Ta'ala memberi jawapan sama dengan ayat ni, falan yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tidak ampunkan mereka. Juga dalam surah At-Taubah, apabila berlaku kematian kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu Nabi SAW mahu untuk tunaikan solat jenazah lah, macam biasa lah. Lalu datang Umar Al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah Allah Ta'ala beritahu orang munafik ni tidak boleh kita beristighfar bagi pihak mereka, sebab dalam solat jenazah di antara doa kita baca untuk orang yang mati, Allahumma gfir lahu warhamuhu wa'afihi wa'afu'anhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah kemaafan untuk dia, berilah keafiat dan kesejahteraan untuk dia. Lalu Umar Al-Khattab mengatakan, tak boleh. Nabi kata, Allah Ta'ala hanya sebut 70, tapi kalau dapat aku nak lebih daripada tu. Jadi Umar melihat lebih-lebih jauh. Kemudian datanglah ayat selepasnya menyusul, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, janganlah engkau menunaikan solat, maksudnya solat jenazah, untuk kamu bacakan doa keampunan bagi mereka dari sesiapa yang meninggal, yang mati di antara mereka. Wala tusalli ala ahadin, jangan kamu tunaikan solat kepada seseorang pun di antara mereka yang mata, yang telah mati. Wala takum ala qabrih, jangan kamu berdiri di sisi kuburnya untuk beristighfar bagi pihak dia. Sebab orang mati ni doa paling utama untuk kita bacakan bagi dia ialah doa keampunan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Bahkan selepas di kebumi, Nabi suruh istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan kepada Allah untuk saudara kamu yang telah dikebumikan, fa innahu al'an yus'al, kerana dia sekarang sedang disoal, maksudnya disoal oleh malaikat mukanakir dalam kubur. Maka untuk memudahkan dia menjawab soalan mukanakir, tolonglah kamu membanyakkan istighfar untuk pihak dia, sebab dia sendiri beristighfar tak boleh dah, dia mati dah. Maka Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan kepada Allah bagi saudara kamu. Tapi kembali kepada cerita orang munafik ni, punyalah sombong dan rasa besar diri apabila orang lain memberi tawaran supaya Nabi yang beristighfar bagi pihak mereka, mereka menolaknya dan begitu mudah. Dalam surah An-Nisa, dari kalangan orang-orang munafik yang suka untuk menghukum dengan hukum tagut, di antara sifat orang munafik ni, dia suka menghukum hukum tagut. Mungkin saya terlupa, mungkin kita dah sentuh dalam kuliah yang lepas. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah ketika mereka itu menzalimi diri mereka dengan dosa yang mereka buat, lalu mereka datang kepada engkau ya Muhammad, mereka memohon keampunan kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon keampunan bagi pihak orang munafik ini yang buat dosa ini, nescaya mereka akan mendapati Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalaulah masih ada peluang untuk Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka, tapi dalam konteks ayat ni khusus untuk orang munafik yang dikaitkan mereka dengan kisah, apa dia kisah? Ghuzwah Banil Mustalik, peperangan Banil Mustalik ataupun Ghuzwatul Muraisik. Allah Ta'ala memberi kata putus
yang sangat muktamad, falan, lan tu lan muabbadah. Kalau kita ngaji bahasa Arab, lan ni termasuk adatun nasbi, salah satu adah yang menyebabkan fa'il selepas dia mansub. Dari segi kaedah mahu dia lah mansub, tapi dia membawa kepada suatu makna siapa bila-bila. Falan yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan mengampukan siapa bila-bila. Lan juga digunakan dalam beberapa ayat seperti fa'illam taf'alu walan taf'alu, sekiranya mereka tidak buat dan siapa bila-bila mereka tak boleh buat. Tak boleh buat apa dia? Iaitu orang-orang kafir tidak mampu untuk meniru satu ayat yang sama dengan ayat Quran apabila mereka menuduh Quran itu Nabi yang tulis sendiri. Walan tarda ankal yahud walan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan redha kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Lan itu menyatakan lan mu'abbarah, sampai bila-bila. Sebab itu golongan Mu'tazilah menganggap Allah Ta'ala tidak akan dapat dilihat sama ada di dunia di akhirat berdasarkan ayat dalam surah Al-A'raf apabila Nabi Musa AS meminta untuk melihat Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berkata qala lan tarani, kamu ya Musa sekali-kali tidak dapat melihatku. Tapi ulama ahli sunnah mengatakan lan di sini hanya khusus semasa di dunia. Nas-nas yang lain menyatakan orang beriman akan melihat Allah dalam syurga. Ini hanya di dunia. Baik, falan yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tidak ampunkan mereka. Apabila tidak diberi keampunan, maka akan menanggung, mereka akan menanggung kerugian. Sebab orang yang tidak diampunkan dosa, bermakna peluang untuk ke syurga tak ada. Sebab ke syurga ni hanya orang yang telah diampunkan dosa. Apabila Allah Ta'ala beri rahmat, dosa diampunkan, walaupun amal dia sedikit, tak apa, akhirnya ke syurga juga. Dengan rahmat Allah, diampunkan dosa dan ke syurga juga. Kita berlindung dengan Allah daripada sifat kemunafikan. Sebab golongan ini wujud di Madinah setelah Islam berkuasa. Kita melihat dari segi sejarah, macam mana boleh munculnya nifak dan golongan munafik. Dalam kitab sirah, ulama sirah menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan penduduk Madinah, sebenarnya seorang yang orang bijak, sebenarnya orang yang ada sifat kepimpinan. Golongan Aus dan Khazraj di Madinah sudah bersetuju untuk mengangkatnya sebagai pemimpin peringkat awal. Tapi setelah dua golongan ini, Aus dan Khazraj, mendengar akan kemunculan dakwah Nabi di Mekah dan Nabi pun akan sampai ke Madinah, pada masa yang sama Aus dan Khazraj mengetahui daripada puak-puak Yahudi di Madinah kemunculan Nabi akhir zaman. Tetapi Yahudi itu tidak sudi menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Akhirnya kesempatan itu diambil oleh Aus dan Khazraj. Dia kata kalau Yahudi tak silap, tapi kami nak. Jadi bila Aus dan Khazraj rebut peluang ditinggal ke Yahudi, maka terlepas peluang Abdullah bin Ubay untuk diangkat jadi pemimpin. Itu dia deki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merampas hak dia untuk menjadi pemimpin di Madinah. Rupa-rupanya ada kaitan dengan politik. Muncul kemunafikan sebenarnya atas politik juga. Bukan politik demokrasi, politik nak kepada kuasa. Nak kepada kuasa. Dia kata sepatutnya aku yang menjadi pemimpin Madinah. Aus dan Khazraj dah setuju. Tiba-tiba Muhammad mai ke sini, semuanya pakat ikut dia. Marah dia. Maka setelah berlaku peperangan Uhud, peperangan Badar. Peperangan Badar pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, Abdullah bin Ubay, dia di antara orang yang masuk Islam tetapi secara bermuka-muka. Masuk juga, masuk secara berpura-pura, walaupun masuk Islam tapi dalam hati itu terbakar sama nak marah sebab masih ada dendam dan dengki. Rupa-rupanya kemunafikan ni berlaku sama dengan orang Yahudi, adanya perasaan hasad dengki. Sifat hasad dengki ni cukup bahaya. Dia boleh menyerang sesiapa sahaja walaupun dari kalangan orang Islam. Kejahatan hasad dengki tidak mengira sama ada ustaz, ada ustaz sama ustaz pun berdeki. Orang berniaga sama orang berdeki. Orang politik sama politik berdeki. Orang kaya dengki kepada orang miskin, walaupun dia miskin harta tapi ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Orang miskin pula dengki kepada orang kaya sebab dia ada harta, aku tak ada harta. Maka kacau bilaulah hidup dengan sebab dengki. Bahkan pembunuhan yang pertama berlaku kepada anak Nabi Anakih, deki juga. Apabila
Qabil dengki saudaranya Habil, dia punya apa dia, korban dia diterima, manakala korban yang dibuat oleh Qabil tak diterima. Hasil daripada rasa tak puas hati sebab kamu tu yang terima, aku tu yang tak terima. Ay, deki, bila timur deki, dia pun bunuh saudaranya sendiri kerana dengki. Dengki menyebabkan manusia hilang rasa kasih sayang dan kemanusiaan. Adik-beradik sendiri pun dia sanggup bunuh. Dan ini berlaku dalam kehidupan orang munafik yang Allah Ta'ala gambarkan fi kulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi selagi penyakit itu tidak dibuang ataupun selagi penyakit itu tidak dihilangkan, maka selagi itulah mereka hidup dalam keadaan kotor dan jijik kerana ada penyakit nifak. Penyakit nifak yang ini penyakit kepura-puraan. Wahum mustakbirun. Mereka bukan sahaja memalingkan muka mereka, paling muka ni tanda sombong. Lawaw ru'usahum. Mereka memalingkan muka, kepala mereka, kemudian kamu melihat mereka ada keadaan yasudduna, mereka berpaling dalam keadaan mereka merasa mustakbirun, sangat sombong. Dalam surah Luqman, di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, apa dia, wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipi kamu daripada manusia, memalingkan wajahmu daripada orang lain, jumpa piuk palinglah ke lain, buat sepatu tak kena, buat sepatu tak nampak. Itu simbol kepada tanda sombong. Mungkin kita boleh menaruh sangkaan baik, dia sakit gigi berkali kan, atau dia tak si jumpa kita sebab dia pasti bersedih. Mungkin ada sesuatu yang berlaku dekat rumah dia menyebabkan dia tak si jumpa orang kan? Tapi terpaksa keluar rumah sebab nak beli barang apa, bila jumpa dia pun tusuk muka. Tapi sebenarnya dalam kaedah adab dalam Islam, kalau kita sedih, kita tidak boleh menzahirkan kesedihan, tidak boleh memanjangkan kesedihan. Bila jumpa, kalau boleh kita sembunyi-sembunyikan, kalau boleh susuk, kita susuk, jangan tunjuk sedih, sehingga orang yang tidak tahu akan menaruh sangkaan buruk yang kita cuba berlagak sombong dengan mereka, supaya tidak timbul sangkaan buruk. Lawaw ru'usahum, apa dia, wahum yasudduna, ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun. Adapun mustakbirun, sombong, takabur, membesarkan diri, ia satu sifat yang menyebabkan seseorang tidak layak masuk syurga. Wahum mustakbirun, mereka itu membesarkan diri. Istakbara yastakbiru, istikbar. Bukan hanya berlaku kepada orang munafik, tapi sifat istikbar, sifat menyombongkan diri, membesarkan diri berlaku kepada orang-orang kafir dari kalangan umat terdahulu. Contohnya semasa zaman Nabi Nuh AS yang telah kita baca tafsiran surah Nuh dulu, apabila Nabi Nuh mengajak kaumnya beriman, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku mengajak mereka supaya mereka diberikan ampunan oleh Allah, lalu mereka menjadikan lubang, telinga mereka disumbat dengan hujung jari, hujung jari disumbat dalam telinga, mereka menutup badan mereka dengan pakaian atau kain yang dibawa, dan mereka terus berterusan dengan sikap itu dalam keadaan istikbara wastakbaru istikbara, mereka sombong dengan sombong yang amat sangat. Apabila Nabi SAW memberitahu sahabat, seseorang itu tidak akan masuk syurga kalau dalam hatinya ada sebesar zarrah, walau sekecil zarrah, ada sifat kibr. Al-kibru sifat sombong, sifat rasa besar diri.
Dia besar diri ni banyak faktor. Boleh jadi orang sombong dengan sebab pangkatnya, boleh jadi dengan sebab hartanya, boleh jadi dengan sebab rupanya, boleh jadi dengan sebab ilmunya, boleh jadi dengan sebab kebijaksanaannya. Ha? Bila orang tegur dia, eh, mu nak tegur mu siapa dia? Aku ni ngaji tinggi. aku ni. Ha? Aku ni ilmu banyak pada mu. Contoh hati berat ada tu. Allah Ta'ala bagi ilmu, dia menjadi orang yang sombong dengan ilmunya. Bukan bersifat tawaduk. Ha? Walaupun, ialah boleh jadi orang berilmu lah, ada buat salah juga. Lalu bila orang tegur, dia rasa dia tak boleh terima teguran tu. Dia kata, eh, kamu ni siapa? Aku ni ngaji tinggi, aku ni. Seolah-olah dia tu betul belaka. Orang ngaji tinggi pun ada kala dia ada buat salah silap. Tetapi, apa dia? Ha, kalau dia dah senyap, tahan juga. Ha, orang tawaduk, dia senyap. Ha. Dia senyap, lepas tu dia fikir, lepas tu dia kaji. Lepas tu dia pun tengok, oh, kalau betul dia boleh terima. Alhamdulillah, terima kasih. Ha. Tapi kalau teguran itu salah, dia akan jawab dengan beradab. Dia kata, ada pun pendapat itu begini-begini hujahnya. Tapi kalau dia jawab dengan nak mengaibkan orang yang ditegur, bermakna dia sombong. Ha? Saya pun pelik, kadang-kadang kita tengok sesengah penceramah dalam YouTube. Ha? Bila orang beritahu, dia kata, ustaz, saya nak tanya masalah ni, ada seorang ustaz terberitahu. Ha? Rupa-rupanya dia ni ada permusuhan dengan ustaz tu. Orang nanya tak kena juga. Dia kata, hamba nak tanya satu soalan ni, ada seorang ustaz terberitahu. Dia pun sebut nama sekali, masalah ni gini-gini. Jadi ustaz mengajar tu bukan nak jawab soalan tu. Dia hina sehabis-habisnya ustaz seorang lagi. Allahu Akbar. Kita pun jadi rasa malu. Tak sepatutnya berlaku. Kalau betul dia ada jawapan, jawab soalan tu. Itu baru gentleman. Ni menunjukkan sikap tidak beradab. Dia bukan jawab soalan, dia hina pula orang tu. Orang yang dimasukkan dalam soalan orang yang bertanya. Ha. Sebab eh? Apa dia? Hok-hok mengajar tu lah jawab. Tapi dia tidak jawab kepada soalan tu. Ha? Dia kata, alah, ustaz ni jawab gitu. Dia tu siapa dah? Ni. Tak boleh gitu. Kalau kita tak setuju pendapat tu, kita direct wayak. Pendapat ni tidak kuat. Pendapat ni gini. Jangan kita hina peribadi. Jangan gunakan serangan peribadi. Itu tanda istikbar, tanda sombong. Ha? Nabi SAW mengingatkan, tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada sebesar darah pada sifat sombong. Lalu seorang sahabat berkata, saya mempunyai seorang kawan yang suka, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Dia suka kalau pakai baju yang come-come. Baju yang baik-baik. Mana dia tak suka pakai hak selekeh-selekeh. Suka pakai kemah, semak. Kalau selipar pun selipar hak baru. Nampak nak soyak sikit, dah tukar selipar baru. Pesan dia suka apa? Suka menyemak. Betul kata bahasa. Ha? Suka kemas. Ha. Suka tampil dengan imej yang nampak kemas dan elegan, segak, sedap dilihat, sedap dipandang. Lalu Nabi kata, itu tak salah. Sebab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, cantik, dan dia sukakan keindahan. Mudah-mudahan sekolah dia apa hadis ni, dia kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik, dan dia sukakan unta. Sebab kalau baca al-jamal, unta, dia kena baca al-jamal. Kena panjang ma tu, sebab min alif lam. Tapi kalau baca jim, mim lam jamal, jamal maknanya ibil, unta. Ha? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata buku salah tu, innallaha jamilun yuhibbul jamal ataupun jamal, kena panjang. Ha, sebab bahasa Arab ni silap panjang pendek berubah makna. Ada sesetengah kalimah boleh berubah makna. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan dia sukakan keindahan. Ha? Silap baca jadi makna unta pula. Tak ada pasal-pasal unta dipersalahkan. Baik. Adapun yang dikatakan al-kibru, sombong itu ialah batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menentang kebenaran dan memandang hina rendah kepada manusia. Suka memandang rendah hina kepada manusia, tak boleh. Ha? Kalau kita Allah Ta'ala beri kelebihan apa-apa, kita boleh belajar agama. Ha? Alhamdulillah, kita syukur. Jangan kita pandang hina kata orang tu. Tak sin lah mari masjid belajar ni, tak ada tempat di akhirat sesak ni. Tak boleh gitu. Kita mendoakan kebaikan supaya dibuka pintu hatinya. Kita bersyukur dengan keadaan kita, tetapi bukan menjadi sebab untuk kita pandai rendah kepada orang lain yang tidak bersama dengan kita untuk berada dalam majlis ilmu.
ataupun kalau kita diberi peluang untuk bangun solat tengah malam, kita pun tengok orang lain demo ni maghrib pagi ni tengah tahajud mana malam tak bangun ni, jangan harap ni. Alhamdulillah, kita pun rasa bangga sebab kita boleh bangun tahajud tengah malam. Na'udzubillah min zalik. Tu kita takut tu. Tu sebab tu dari segi ulama-ulama tasawuf, istilah kita sebut, tempat kita sebut tasawuf, sebenarnya ulama-ulama dalam bab tazkiyatun nufus, dalam bab pembersihan jiwa, sangat bimbang, khawatir kalau kebaikan yang kita buat tu membawa kepada suatu rasa al-fakhru, kita bangga, sehingga kita lupa bahawa kita buat tu dengan pertolongan daripada Allah. Kita tidak akan mampu untuk solat satu waktu, tidak akan mampu untuk bangun solat malam, kecuali Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan. Setiap sesuatu yang kita buat, maka kita mengucap pujian kepada Allah, alhamdulillah, dan syukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pujian bagi Allah dan syukur baginya. Tidak timbul soal kita nak sombong, berbangga dengan kebaikan yang kita buat. Sawa'un 'alaihim, sama sahaja ke atas mereka, sama sahaja bagi pihak mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama sahaja bagi mereka, sama ada kamu beristighfar atau kamu tidak beristighfar, maka Allah Ta'ala tidak ampunkan mereka. Kerana Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik ini kita telah temui perkataan ini dalam surah Al-Jum'ah dulu. Fasik ini maknanya orang yang terkeluar daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Al-fisq. Fasik ini apa dia? Fasik ini maknanya al-kharij anil hudud asy-syar'iyyah. Orang yang terkeluar daripada batasan hukum syarak. Bahasa mudah agak, jahat lah. Kita guna istilah jahat. Kalau beberapa jenis binatang yang Nabi benarkan kita bunuh, sama ada kita berada dalam keadaan ihram ataupun di luar ihram. Ada khamsun minal fawasik, jenis, lima jenis binatang yang fasik, yang tidak salah kita membunuhnya, sama ada fil hilli ataupun fil hurum, sama ada kita dalam keadaan halal ataupun dalam ihram. Seperti antaranya al-fa'rah, tikus, apalagi yang saya ingat, al-hada'ah, burung helang, al-ghurab, burung gagak, al-kalbul akur, anjing liar, dari hadis tak disebut ular, satu lagi al-aqrab, kana jengking, lima semua. Kelima-lima ni diharuskan kita bunuh sebab termasuk fawasik, binatang-binatang fasik. Fasik, kalau kita kata tikus, orang Arab biasa dipanggil tikus fa'roni sebagai fuwaisiqah, isim tasghir, binatang fasik yang kecil. Sebab tikus ni dia mendatangkan penyakit dan mengganggu kehidupan manusia. Ya, cicak pun sama juga. Cicak pun sama juga. Ada dah hadis sahih Muslim, Nabi suruh kita bunuh cicak. Memang kita diminta untuk bunuh cicak. Apabila satu rumah terbakar di Madinah, Nabi SAW berpesan, dia kata, janganlah, apabila kamu tidur, hendaklah kamu padamkan api. Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Api ini adalah musuh kamu. Idza nimtum fatfi'uha. Bila kamu tidur, padamkan api. Yalah, zaman dulu ada lampu macam ni. Tak ada orang guna api lah. Mungkin guna minyak apa, mungkin liling, tak ada lagi masa tu. Fa inna, apa dia dalam mata hadis tersebut, tikus lah, al-fa'ru al-fuaisiqah tadrimu. Tikus itu dia boleh memusnahkan akan ahli rumah. Itu dia menjadi punca kepada api yang menyala itu. Apa kita kata, kalau kita dulu kita pasal pelita minyak tanah tu, mungkin tikus akan langgar, terbalik, terbakarlah rumah. Maka disuruh panah-panah api, sebab punca kebakaran situ ada berlaku dengan sebab ke tikus. Maka tikus ni adalah sebut al-fisq, fasik. Dan di sini orang munafik adalah termasuk golongan yang fasik dalam konteks manusia. Tadi contoh-contoh fasik bagi binatang. Maksudnya ini real, Ustaz, kan? Ya. Nyamuk, dia kata, tak boleh. Nyamuk? Oh, nyamuk.
nyamuk. Tak boleh lah. Sebab hamba pun tak, tak pasti rasa di Mekah tak pernah jumpa nyamuk. Sebab bila kita ihram sama ada haji umrah, sebenarnya di Mekah tak ada nyamuk. Kalau ada pun lalat. Lalat pun ada, tapi nyamuk tak ada. Mekah tak ada nyamuk. Dia memang tak ada nyamuk. Dia nyamuk ni tempat yang ada semua sama dengan ada air bertakung. Tapi Mekah tak ada nyamuk. Selama hamba di sana memang tak pernah jumpa nyamuk. Sekarang ni pun Allah tak tahu lah sekarang ni. Jadi tapi kalau lalat ada. Kata serupa ni pun tak ada. Tak ditemui. Mungkin di tempat-tempat lain lah. Di tempat-tempat lain. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, apabila satu rombongan haji mari daripada Iraq zaman sahabat. Masa tu Nabi SAW sudah wafat. Lalu rombongan yang mari daripada Iraq tu tanya bab nyamuk. Tapi yang berasa hadis tu tidak ada kait-mengait dengan nyamuk di Mekah. Tapi nyamuk mungkin di tempat dia. Mana di negara asal dia. Dia kata, adakah sah seseorang yang solat padahal pada badannya ada kesan darah nyamuk? Lalu dijawab oleh Ibnu Umar, alangkah peliknya mereka ini bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal mereka telah membunuh cucunda Nabi di Karbala. Maksudnya terbunuhnya Sayyidina Husin. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau bab semaya darah nyamuk tu dia panggil an-najasah al-ma'fu anha. Kalau najis pun itu termasuk dalam yang dimaafkan sebab sedikitnya ia. Sedikitnya. Cuma kalau orang adalah ihram haji, mungkinlah ada apa-apa yang seperti tadi, kalau mungkin kita kata lalak lah apa dah. Lalak pun ada juga sikit darah. Dia tidak termasuk itu. Tak termasuk. Dia tak bolehnya as-saidu berburu. Hak laganya berburu. Berburu ni maksudnya kita menangkap binatang-binatang buruan untuk sebab orang dalam ihram haji ni tak boleh berburu, bahkan dia tidak boleh menerima apa dia makanan daripada binatang buruan. Kan ada Nabi pernah dalam ihram umrah seorang menghadiahkan seekor tak ingat apa dia binatang buruan lah. Binatang buruan, lalu Nabi menolaknya. Lalu dia beritahu, aku menolak ni bukan kerana aku tidak sudi terima pemberian kamu, tetapi aku sedang berihram. Tapi saya tidak nampak masalah nyamuk atau lalat tadi bab berburu. Sebab kedua binatang itu bukan untuk dimakan. Berburu ni bahasa untuk dimakan. Inna Allah ya. Beliau ni seorang itu biasa kalau haji ifrak lah. Haji ifrak. Kalau haji ifrak cuma ialah kalau daripada Kuala Lumpur dia kena lebih berhati-hatilah supaya tidak terjatuh dalam patah lagi. Tapi setakat kita belajar masalah kita membunuh nyamuk masa kita dalam ihram, amu tak jumpa lagi hak termasuk dalam mahdzuratil ihram, perkara di dalam ihram. Hak jelah taklihnya pakai yang berjahit, memakai bahan mamuan, memotong kuku, kerak rambut. Apa dia lagi? Itu di antaranya. Baik, ada soalan sebelum kita pergi ayat berikutnya. Cerita ni panjang lagi sebab dia akan masuk bab peperangan Bani Mustalik dan Ghazwatul Muraisiq. Ya, Pak Wing. Nyamuk darah ni, sikit-sikit tawan sikit. Sikit tu bergantung kepada uruf. Bergantung kepada uruf. Tapi kebanyakan darah nyamuk ni memang sikit lah. Kebanyakannya. Kecuali kalau nyamuk tu baru sahaja hisap darah orang lain baru sudah kenyal. Tak ada lagi ni Ustaz. Tak apa, tak apa, tak sengaja. Tak ada masalah. Sebab kedudukan darah yang berada pada barang kita ketika solat itu bukan masalah ittifaq, bukan masalah ijma, itu masalah ikhtilaf. Sebab dalam sesetengah pandangan ulama lain termasuk dalam Imam Malik, kalau seseorang yang solat dalam keadaan kesan darah luka pada kaki dia, badan dia itu masih ada, maka solat itu dikira sah. Bahkan sahabat Nabi sendiri pun solat ada keadaan kesan luka kerana kena anak panah itu masih jelah lagi darah itu mengalir lagi, semayang molek-molek tak ada apa. Cuma itu pandangan
pandangan ulama lah, mana mereka berbeza pandangan berhubung dengan hukum najasatu dam, hukum kenajisan darah. Ulama berbeza pandangan. Pacak ni biasa tak banyak, biasa kalau banyak keluar liter. Liter pacak. Yalah, mungkin kita sini jaga berlaku kalau orang duduk alah kampung-kampung hok. Dah, kelik-kelik kebun agak lembu kambing ni balik-balik khabar-khabar ada pacak. Tak khabar pacak tu. Pacak tegur nak jatuh. Pas mai ternampak. Kita melihat kepada uruf. Saya melihat kepada uruf. Uruf ni maksudnya sejauh mana kebiasaan kita menganggap ianya sebanyak ataupun sikit. Macam hukum kenajisan tai cicak. Sikit banyak tai cicak. Kadang-kadang setengah orang solat, dia kata ada tu dekat tumit kaki tai cicak. Berdasarkan pandangan para fuqaha, saya melihat dari segi kadar fiqhiyah, tai cicak ni adalah an-najasah al-ma'fu anha. Kecuali kalau ianya banyak doa. Banyak dah. Kalau jajah jumpa ada dua tu je. Dan kita pun kadang-kadang sukar untuk mengelak daripada, maka ia termasuk perkara yang dimaafkan. Ada ulama mengkiaskan kepada contohnya kepada najis apa dia, burung merpati. Kalau macam Mekah kadang-kadang banyak hamamah burung merpati. Orang mai ke masjid mungkin dia tak puasa, kadang-kadang ada atas bahu dia. Dia tak puasa sikit. So balik-balik kata ada tak buka pati terbajumu. Ya ke? Dia sudah dah semaya. Maka ada ulama mengatakan ia termasuk najis yang dimaafkan dan salat itu dikira sah. Cuma dia hanya perlu basuh cepat tu je lah. Ya, betul. Masa tawah apa. Sebab benda tu sukar untuk dielakkan. Ada lain-lain soalan? Sebelum kita tutup. Ada? Ya. Ini hak lain ni. Kita masuk sini lah, macam gini. Sama-sama Allah ni, dia kadang-kadang dia di masjid lama. Di masjid lama lah, lima orang lah. Di mana saya dia mikir lah. Dia tu bel tu. Dia dengar dia, perut dia bel dia hijau lah kata lah. Kadang-kadang luput dengan kecil. Tapi dia malu sendiri suara dia. Atau air. Maksud lupuk tu? Lupuk macam dia orang nak main dulu lah. Tertinggal jemaah. Tertinggal jemaah. Kalau tak lupuk, atur dia tu. Buat nak kita ingat band tu. Dia mati band tu. Tapi mana dia dah tak kasih. Tengok boleh majal dah. Itu atas. Atas kecuaian dia lah. Tapi kadang-kadang dia marah EFD lah. Dia. Kalau dia mahu di sini, kira okey, bagus dah tu. Kata-kata rasanya, dia kata, tak apalah. Mungkin esok ada lagi, boleh mari sebenarnya. Kalau dia ada mahu, itu dipanggil an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni banyak berlaku kepada majoriti umat Islam. Kebanyakan begitu. Nafsul lawamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Al-lawamah na allati talumu sahibaha ala taksiriha. Jiwa yang sentiasa mencela, memarahi akan dirinya atas kecuaian dia. Macam contoh tadi. Dengan dah orang baik. Tak apalah, sudah kerja ni dulu. Nah. Dia dengar lah. Dia dengar lah. Tak dengar. Dia dengar. Itu bukan atas kehendak dia. Dia tidak sengaja. Cuma kalau menjadi kebiasaan dia, biasa solat berjemaah, tiba-tiba pada hari itu dia tertinggal, maka dia tetap akan dapat pahala berjemaah atas ala hirsihi, kerana kesungguhan dia, atas kesungguhan dia. Bahkan ada dalam hadis seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib, orang yang biasa berjemaah, tiba-tiba datang masjid, orang sudah dah sembahyang jemaah, maka dia tetap dapat pahala berjemaah walaupun luput padanya berjemaah, sebab dikira kepada sama-sama biasanya dia menjaga jemaah. Itu bergantung kepada yang biasa. Apa tadi? Tak apa kita tanya. Tak apa, dia masalah. Cuma untuk lain kali dia kena lebih beringat lah. Maknanya kalau tahu itu sikap dia, kena tengok jam pukul berapa. Mana kita kena lebih sentiasa mengawasi waktu supaya tidak terluput. Apa tadi, doktor?
Iya ya. Ha. Iya ya. Baik, biasanya kalau kita sering berulang jalan yang sama, mungkin kita akan temui orang yang kita kenal. Tengoklah kalau sama ada lelaki atau perempuan atas keperluan. Kalau kalau orang lelaki sama lelaki, sebaiknya kita tegur sepatah. Kata meraihkan, seolah-olah dia merasakan kita meraihkan jumpa. Paling tidak pun kita akak tangan, kita wisala, dia isyarat tangan saya tak saya juga. Wisala walaupun dia tak dengar tak apa. Angkat tangan salam ataupun paling tidak pun al-ibtisam, senyum, tak apa dah, jumpa jangan senyum kita, itu pun dah dah mencukupi dah. Sebab untuk mengelak tadilah berlaku sangkaan buruk bahawasanya mungkin seseorang tu melihat orang lain, eh kenapa hari ni lain macam lari apa. Tapi kalau kalau berjumpa lelaki dengan perempuan, maka itu tidaklah digalakkan untuk kita terlalu tunjuk peramah sangat, teguh apa. Mungkin dikhawatiri membawa kepada apa-apa sangkaan, fitnah sebagainya. Kecuali kalau orang itu mungkin sudah tarah kita dengan dia itu seperti anak dengan mak atau anak dengan nenek, tak apalah. Sebab dalam kes yang begini pernah berlaku kepada Abu Hurairah. Jalan-jalan-jalan daripada jauh, Nabi nampak dia. Bila nampak dia, dia piuk gialah ke lain. Bila dia gialah ke lain, lepas tu barulah dia mari semula. Nabi pun tegur, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak jumpa dengan aku tadi? Sedangkan kamu sudah lalu di tepi jalan itu dekat dengan aku. Nabi tanya, sebab kau takkanlah Abu Hurairah ni sahabat, orang rapat dengan Nabi, tiba-tiba ada hari itu ada sifat sombong dengan Nabi. Abu Hurairah kata, aku tidak, bukannya aku tidak mahu jumpa dengan kamu, tetapi aku sebenarnya dah kadang berjunub, jadi aku nak pergi mandi dulu katanya. Itu ya. Lalu Nabi kata, wallahi demi Allah, innal mu'min la yunjis, la yanjus, gitu. Demi Allah, mu'min itu tidak dikira najis walaupun dia dalam keadaan berjunub. Tapi disunatkan dia menyegerakan mandi, mengangkat hadas besar lah. Kalau dia berjunub, untuk dia segera mandi. Cuma dalam hadis itu, kisah tu menjadi satu pengajaran. Bila kita nampak seseorang daripada jauh, tiba-tiba dia lari. Ataupun tak dia berpaling. Kita yang melihatnya, kita tidak boleh terus menyangka dia ni sombong sebagainya. Jangan menaruh cepat sangka buruk. Dan ada pun orang itu pula, kalau boleh elak supaya tidak berlaku sangka buruk. Kalau dia rasa dia ada sesuatu yang dia nak cepat, dia kata maaf, saya ni nak lorak. Kalau dia kata hamba lorak ni, minta maaf, hamba ni lorak. Sebab banyak kadang-kadang timbul sangkaan, orang ni cepat, dia sangka ni cepat. Itu hok-hok yang dibimbangi oleh Nabi, kita jangan mudah menaruh sangkaan. Sebagaimana dua orang sahabat yang melintas di depan masjid, sebenarnya bukan adalah kes sombong pun, dia nampak Nabi SAW dalam masjid dengan isterinya Safiyah binti Huyai. Tapi dia tak kenal Safiyah tu siapa dia, ni kau ketina lain, dia pun lari cepat-cepat. Lalu Nabi kata, ala rislikuma, kamu perlu bertenang, tidak perlu tergopoh-gapah, kerana yang bersama denganku adalah isteriku Safiyah. Lalu dua tu berkata, demi Allah, aku khawatir kalau timbul sangkaan buruk dalam hatiku terhadap kamu, ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan dapat bergerak mengalir dalam darah manusia sebagaimana aliran darah tu lah. Jadi kita tidak boleh cepat menaruh sangkaan orang ni sombong, bukan ada sebab lain. Dan orang lain pula cuba mengelak, kalau boleh janganlah tindakan dia menyebabkan orang lain pula timbul sakit buruk terhadap dia. Masing-masing cuba mengelak daripada perkara yang membawa kepada unsur yang negatif. Kita hendaklah sentiasa, biasa pakar motivasi sebut, sentiasa berfikiran positif. Jangan cepat menaruh yang negatif. Negatif. Kadang-kadang apa perhati, kita pergi banyak-banyak masjid, ada orang itu biasa ada, lama-lama tak ada. Dia kata mungkin dia tak kenal kita ni, ada mudah tak kenal kita sebut ni, tak semari. Lepas tu jumpa lama lepas tu, rupa-rupanya dia kata dia berpindah tempat lain, hijau lain. Kata dah, kata jangan, kita pujuk dah dia, kita jangan cepat menaruh sakit buruk. Sebenarnya dia berkata saya ikut kuliah kita, dia tak ada situ, dia berpindah tempat lain, tak ada di kota baru dah. Kata dah. Itu contoh yang berlaku pada Ambo sendiri. Ya, gitu. Orang-orang mahu semayang 2-3 hari tak ada. Lepas tu dia ikan rumah
Ya. Cuma bila terlitah, kita rasa gimana dia tu, kita cuba fikir yang positif, mana hak baik sahaja. Kita kata boleh jadi dia jaga ahli keluarga sakit di rumah, boleh jadi dia tak sihat. Kita jangan menaruh sakit yang bersifat buruk. Dia ada balas siapa-siapa di masjid ni. Hati dia nak mahu kambuh kali kan? Tak kena kotak iman ni. Timbul hak negatif. Sebenarnya negatif itu adalah mari daripada waswasatu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan untuk apa dia? Untuk menyebabkan kita ni kuasa hubungan kita lah. Kita cuba tepis, cuba lawan. InsyaAllah kita sambung lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.